Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan harga cabai merah keriting mengalami penurunan yang cukup tajam. Harga cabai di Sumatera ini mencapai Rp2.000 per kilogram. Menurut Amran, anjloknya harga sejumlah komoditas pangan diakibatkan pasokan yang oversupply. Dengan kelebihan pasokan yang tersedia, harga pun mau tidak mau menjadi turun ketimbang tidak laku di pasaran. Menurut Amran, selain harga cabai merah keriting dan harga bawang merah juga turun cukup drastis. Seperti di Solok, Sumatera Barat, harga bawang merah mencapai Rp10.000 per kilogramnya. Dengan terjadinya kelebihan pasokan, Amran meminta Bulog agar dapat menyerap produk yang oversupply itu agar petani tidak merugi karena harga pangan yang anjlok. 67 mana? Ini adalah 3.400 ya. 7.400. Yang pertama, Sumatera, bawang turun harga Rp10.000. Di Solok, kami membangun lumbung bawang di Solok ternyata jatuh harganya Rp10.000, Rp11.000. Ada Bulog, kami sudah sampaikan menyurat tertulis dan lisan, tolong diserap. Kemudian yang kedua, cabai, ada daerah di Sumatera harganya Rp2.000. Ini jujur, ini menyedihkan. Kami ini di saat harga cabai naik, cabai rawit 160, kami tidur rata-rata sehari semalam itu 2 jam mengejar seluruh daerah agar berproduksi. Sekarang overproduksi, oversupply, ini yang kita harus jaga karena ini menyulitkan nanti.